Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk menambahkan teks atau tulisan di HP Vivo, teman-teman ya. Nah, mungkin kalian tuh pengen menambahkan teks atau tulisan di HP Vivo kalian, mungkin kalian tuh baru beli HP Vivo atau baru transisi dari HP lain ke HP Vivo. Nah, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk aja dulu di sini ke pengaturan dari HP kalian. Nah, kalian tungguin, kalau kalian sudah masuk ke pengaturan dari HP kalian, kalian bisa masuk aja ke bagian layar kunci dan wallpaper. Nah, kemudian di sini ada pengaturan layar kunci, teman-teman ya. Langsung aja kita klik di sini. Nah, kemudian tinggal kalian lihat di bagian bawah sendiri itu ada tambah teks di layar kunci, teman-teman ya. Nah, langsung aja kita klik di sini dan tinggal kita tambahkan teks di layar kunci kita, misalnya assalamualaikum gitu ya. Nah, kalau maksud kita tinggal kita klik aja di sini ya. Nah, jadi tinggal kita lihat di layar kunci kita apakah ada kata-kata atau teks yang sudah kita tambahkan ini, teman-teman ya. Nah, ini ada teks ya, assalamualaikum, kalau kalian bisa melihatnya ya. Nah, jadi caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, gitu-gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video. Boom, 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 boom.